Back to the game. Quarter 40. Sedek. Takut sejak quarter 1-2, Bung. Banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh Siliwangi. Ya. 39-46 baru saja dari M. Irman. Nambah poin 2. Ini, Bung. Ya, Rally. Ada turnover-turnover yang saya kira sangat fatal sekali. Benar. Rally, tenang sekali. Irman. Oh, extra pass. Lutfi Koswara. Lutfi! Shooter dari NSA Jakarta berhasil kali ini, Bung. Ya, benar. 39-49. Di awal quarter yang keempat ini. Game terakhir di hari yang kedua. Saiful Amir pada Melki. Oh, shoot. Gagal. Irman, defensive rebound. Andi Rolimpande. Gagal, Andre. Terlalu cepat, Bung. Iya. Sama sekali tidak melakukan passing dari Andre. Saiful Amir. Coba penetrasi ke dalam. Sangat baik. Gagal. Gagal, masih ada. Roll out tadi. Berputar Irman keluar. Irman tadi. Ini, Bung. Andre Rolimpande. Sangat cepat, Bung. Oh, pada Elisabi maksudnya tadi. Bad pass, Bung. Saya kira kan. Penetrasi sendiri. Iya, Bung, bad pass, Bung, karena terlalu dalam dari Andre Rolimpande. Passingnya ya. Pun menyerong keluar, Bung. Terlalu lama tadi passing. Kembali turnover NSA Jakarta. Kembali melakukan zone defense 3-2 sebenarnya, Bung. Ya. Oh, man to man ternyata. Apriatnya, Teddy. Wow, terjatuh, Bung. Oh. Masih ada Saiful Amir. Balik saya ke sana. Teddy. Tiga angka. Gagal, Teddy. Ah. Kamu jadi lihat lagi tadi, Bung. Apa yang dilakukan Irman adalah suatu hal yang cerdas, Bung. Jadi dia tahu bahwa Andri itu akan bumping. Akan menabrakkan dirinya, tubuhnya ke Irman. Oh, dan Irman mundur, Bung. Akhirnya hingga Andri jatuh, Bung. Iya, iya. Itu cerdik, Bung. Cara defense yang cerdik. Andri Rolimpande dan terjadi fumble tadi ya. Benar bola sekali. Tidak dikuasai dengan baik. Oh, dia. Lutfi. Wow, Kaspara. Baik sekali Lutfi. Nice move. Sayang, Bung. Bad touch tadi di layupnya. Saiful Amir. Kevin Moses Putirai. Coba 3 point kali ini. Juga gagal. Masih ada Andre Rolimpande. Sangat cepat, Bung. Transisi dari defense ke offense. Ini dia. Andre Rolimpande. Harus tepat, Bung. Benar sekali, Bung. Bogor Siliwangi. 39 dan 51 NSA Jakarta. Ya, memanfaatkan transisi tadi. Sangat berhasil, Bung. Benar sekali, Bung. Jauh di paruh kedua ini, paruh kedua pertandingan, NSA bermain ya cukup bagus untuk memenangkan pertandingan, Bung. Cukup layak untuk memenangkan pertandingan. Ya. M. Irman ada 12 poin dan juga Andre Rolimpande. Baik, IWL fan. Di Sritek Arena di Kota Solo, IBL Gojek Turnamen ini hingga tanggal 21. Kami mengingatkan kembali bagi para warga Kota Solo dan sekitarnya, Anda bisa nonton langsung di Gor Sritek. Dan perlu diketahui bahwa tiket yang dibeli oleh para penonton adalah disumbangkan ke korban bencana Palu dan Donggala. Benar sekali, Bung. Untuk hari ketiga besok, Bung, akan ada 4 pertandingan sama seperti tadi. Ya. Di jam 1 adalah Satria Muda Pertamina melawan Satya Wacana. Ya. Dan pertandingan kedua adalah big match, Bung. Pelita Jaya berhadapan dengan Setapak. Wah.
Setelah game 3 NSH akan bermain lagi melawan Garuda. Dan Garuda. Terakhir Pasifik berhadapan dengan Bima Perkasa. Jadi pastikan untuk tidak kelewatan big match ya Bung. Ya, benar sekali. Kedua, dimulai jam 3 sampai jam 5 sore. Baru saja terjadi turnover kembali Bogor Siliwangi, diganti oleh Dani Wena seorang Kevin Moses. Ya. Putirai. Andi Rorin Pandi dijaga oleh, wow, ada strategi offense khusus sepertinya. Iya Bung, isolation ya Bung. Iya. Datang kali ini help. Tetap Andi Rorin Pandi sendiri. Ah sayang. Saya harus melihat dulu Bung, Andi Rorin Pandi ini sebenarnya sudah melepaskan beberapa tembakan Bung. Sebenarnya banyak sekali tembakannya Bung. Iya. Tadi update yang pada Sabda Hesa. Gagal. Gagal tadi. Andi Rory Pandi sudah 16 tembakan sendiri Bung. Masuk, wow, baru 5. Tidak cukup bagus tapi sudah menjadi top skor Bung, 14 poin. Lutfi Koswara. Jaga oleh, oh, ini dia Bung. Kembali gagal. Saiful Amir. 2 point. Oh. Gagal. Saya kira akan 2 point and 1 tadi. Gagal Bung. Gagal ya? Iya, benar sekali. Andi Rorin Pandi meminta untuk diganti sepertinya. Iya, oleh Wenda Wijaya. Lanjut Budin menggantikan Lutfi dan Wenda Wijaya menggantikan Andi Rorin Pandi. Sabda. Sabda. Oh, foul di bawah. Set ball. Nomor 951. 2 pemain NSA ada yang foul trouble dan kali ini ada di El Islami terakhir 3 foul. Ya, yang foul trouble adalah Wenda Wijaya yang masuk dan M Irman ya. Benar sekali. Dua-duanya di lapangan sekarang, Bu. Dari Wenas, Bu. 3 point gagal. Oh, offensive foul. Sabda. Iya, ada sedikit dorongan tadi. Sabda Haisa pada El Islami. Ya, menit 39, 39, 51. Masa Jakarta unggul dari Bogor, Siliwangi. El Islami kembali. Nice steal. Baik sekali. Saiful! Selain menang dari Saiful Amir. Dan ketiga hari ini, Bung. Iya. Hari ini ada 3 slam dunk. Wenda Wijaya kembali. Mismatch. Mismatch. 7 detik shot clock yang tersisa. Oh, pas Wenda. Passing. Nice pass. Nice. Yeah, Mirman. Nice fake. Habis, Bung. Shot clock violation. Shot clock violation. Sayang sekali. Ragu tadi, Irman. Iya. Ya benar, hari ini ada 3 dang. Dang pertama dari Muhammad Yaul Haq dari Satria Muda Pertamina. Dang kedua dari Stefan Karsera, Bung ya. Karsera, ya. Karsera dari Hang Tuah. Kemudian terakhir ada Hafiz Saiful Amir. Nice pass, Andre. Ah, saya lepas Allah, tadi di belakang passingnya. Turnover. Irman. Irman. Andi Rorin Pandi, Bung. Pandi. Fall 41-51. Fall trouble harusnya. Ya, fall trouble. Fall trouble. Saiful Amir. Top score team bersama Daniel Wena sama-sama 14 poin. Substitution Bogor Siliwangi. Ruki dari Bogor Siliwangi, Bung. Benar sekali, Gustav Leopold masuk menggantikan Andre Rido. Gustav
pertandingan sebelumnya, main juga di akhir-akhir pertandingan Bung ya. Ya. Ada Ronin Pandi kali ini masuk 52-41. Ada Irman Najamuddin, Wenda Wijaya dan Rally Pratama di NSA Jakarta. Dua rookie dari Bogor Siliwangi bermain kali ini. Terlalu lama, hampir saja. Gustav Leopold. Gustav. Di tepi saja tadi, masih ada Fisaiful Amir. Daniel Wenas. Daniel Wenas. Jaga oleh Wenda Wijaya. Teddy. Daniel Wenas. Gagal tadi, ditepis oleh Sabda. Cepat sekali ke depan. Ada Rorim Pandey kali ini. Irman kembali Wenda Wijaya. Karena ada switch lagi seperti itu. Oh tidak. Ya Irman. Irman sendiri. Gagal. Sayang. Sayang sekali gagal. Ya. Kembali dan Wenas jaga oleh Najamuddin kali ini. Masih ada zone defense di sana. Gustav. Gustav mencoba 3 point Gustav. Jauh sekali Bung. Masih ada Gustav lagi. Ya. Masih gagal lagi. Hampir saja lepas tadi. Masih ada Ani Ronin Pandey. Sangat cepat Bung. Ani Ronin Pandey. Kick out. Rally Pratama. Masuk. Yes. Rally Pratama Bung. 3 point ketiga dari Rally. Ya. 41-56. Dari Wenas. Oh juga gagal. Masih ada. Kita tunggu siapa yang foul. Karena tadi sequence terakhir Mirman foul out Bung. Oh foul out. Mantiri ya masuk. Jadi cukup banyak punya pemain yang berkumpul di boring ya. Dan yang terlihat Sabda dan Rayli tadi. Ternyata yang foul Irman. Fisaiful Amir. Oh traveling. Ya. Oh, time out diminta oleh NSA Jakarta, Bung. Akan merubah strategi atau akan tetap melakukan strategi yang sama? Ya sebenarnya ada beberapa hal yang masih kurang oke di mata Coach Wahyu Widayajati. Ya. Karena timnya sudah unggul 15 poin maksud saya. Tapi masih merasa kurang oke di sisa 3 menit ini. Tipikal Coach Wahyu Widayajati, Bung. Ya. Sebelum berlama-lama melakukan kesalahan mungkin ya. Benar sekali. Kita tunggu saja di kuarter yang keempat ini. 3 menit waktu yang tersisa. 41-56 NSA Jakarta unggul dari Bogor Siliwangi. Tadi apriatnya Dani Wenas. Yugi Sabda Ahesa dan Gustav di Bogor Siliwangi. Sedangkan di NSA Jakarta ada Andi Rorim Pandey, Mantiri, Wenda Wijaya, Najamuddin dan Rally Pratama. Wow. Lagi khusus kembali Bung. Sudah dibebaskan Bung sudah oleh Coach Wahyu Widayajati. Ya. Andi Rorim Pandey. Ini dan dia Bung. Ah oh, sayang. Gagal. Masih ada Yugi di sana. Gustav. Kembali Yugi. Dani Wenas. Sayang sekali. Terlambat Andi Rorim Pandey tadi.
Oh, full trouble. Andre Limbandi menyisakan waktu 2 menit 39 detik lagi. Substitution. Rookie Bung Rizky yeah. Agung diberikan kesempatan untuk bermain di akhir pertandingan. Gantikan Najabudin dari Wenas. Bali personal foul. Team foul. Free throw Jakarta. Iya. Yeah. Yeah. Substitution Diofredo kali ini kedua rookie dari kedua tim. Iya Bung, ada total bermain. Ada 4 rookie ya Bung. Iya. Ah sayang sekali gagal free throw yang pertama dari Daniel Menas. Anda bisa lihat Bung Wenda Wijaya Bung tertawa Bung saat Daniel Menas gagal. Dan Daniel Menas pun menengok ke arah Wenda Bung. Jadi ya, seperti memang kedua pemain ini sudah ada persaingan tersendiri. Perang satu tim ya. Benar sekali Bung. Ini Wenda. Bagian menyenangkannya dari basket ya Bung. Ya. Wenda Wijaya. Maro Imaro dengan Dani Wenas Bung. Oh, Wenda gagal. Gagal. Diofredo menjaga Teddy tadi. Kembali Teddy, Dani Wenas. Oh, nice pass. Yugi di corner mencoba 3 point Bung. Masih gagal. Kembali gagal Siliwangi untuk menambah poin. Masih 41. Really gagal. Dani Wenas. Dani Wenas cepat. Dengan Wenda Wijaya. Oh, oh. Siapa yang foul? Oh. Sepertinya Wenda Bung yang dilihat Bung. Iya, kita tunggu saja. Oh, foul out Wenda. Wenda, sayang sekali Wenda. Wenda foul out. Foul out kali ini Wenda Wijaya dari NSA Jakarta digantikan. Oh. Menarik. Kita harus sudahi Bung Nebung antara ya. Daniel Menas dan Wenda Bung. Benar sekali. Karena Wenda Wijaya foul out kali ini digantikan oleh Lutfi. Oh, Rally Pratanya juga digantikan oleh Rian tadi ya. Benar. Ah, sayang sekali gagal. Wow, kali ini baik sekali masuk. Diofredo. Wow, ini Bung sangat cepat. Mantiri. Ah, terlepas ada Teddy tadi di strip. Baru saja dapat lagi, Bung. Dapat. Foul. Sayang sekali. Sabda Maesa sepertinya tadi ya. 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 Gak personal foul. Diofredo. Oh, oh gagal. Ah! Gagal. Roll out tadi. Wow, Diofredo. Berapa berdiri tadi? Iya, benar sekali, Bung. Ini sebuah ada Roni Pandey tadi ya. Sebuah layup yang bagus tadi, Bung. Ya. Karena dilempar tinggi, menghindari blok. Berhasil sayangnya roll out. Gliding keluar dari bola. Masuk. Baik sekali fitur yang pertama dari Diofredo. Gagal tadi. Ya. Oh. Ada kesalahan saat Diofredo tadi. Full court kembali dilakukan oleh pemain-pemain dari NSA Jakarta. 1 menit 10 detik Bung. Diofredo menjaga dari Wenas Bung. Rookie dari NSA Jakarta. Defense cukup bagus dari Diofredo. Baik sekali Teddy. Oh,
Sayang sekali ada siapa yang dipanggil call? Oh, Dio Fredo. Ya, dua pemain dari NSA Jakarta rookie tadi lakukan trap double team ya. Benar sekali ya. Trapnya cukup bagus double team. Sayang sekali gagal kali ini. Teddy. Throw yang kedua. Under 1 minute 43-27. 1 minute Dio Fredo jaga oleh seorang rookie dari Bogor Siliwangi, Gustav Leopold. Gustav. Haha, Dio Fredo. Rick Dio. Kick out terbaca. Sekali. Terbaca oleh Teddy tadi. Bola sudah meluncur keluar tadi. Masih untuk NSA Jakarta. Sampai sekarang hanya ada 2 3 poin Bung yang masuk dari Siliwangi, Bung. Ya. Termasuk usaha barusan dari Teddy juga gagal. Oh, ditepis oleh pemain-pemain NSA tadi. Benar. Masih untuk Bogor Siliwangi. Jali Wenas. Oh, terlepas. Oh. Wow. Mengenai kaki dari Dani Wenas. Yang baik dari Dio Fredo tadi kita tidak tahu. Itulah keputusan referee, kita harus respect. 43-57. 31 detik. Lutfi Kosora. Masih Lutfi kali ini. Jangan lupa Dani Wenas. Good defense dari Dani Wenas kali ini. Turnover lagi, Bu. Iya. Yeah. Kembali turnover kali ini 22 detik. Bogor Siliwangi masih tertinggal dari NSA Jakarta. Dani Wenas dijaga oleh rookie dari NSA Jakarta. Kali ini Mantiri. Daniel Wenas turn around jump shot. Sangat baik Dani Wenas, 2 point. Membuatnya menjadi top skor di pertandingan ini, 17 poin. Ya. Sayangnya Siliwangi harus mengakui keunggulan NSA, Bung. Yap. 45-57. Berakhir sudah kuarter yang keempat dan usai sudah rangkaian hari ini